Mula-mula saya nampak orang sini pelihara cendawan tahun 1989. Saya tertarik dengan hasil pendapatan di orang. Kami memang banyak membantulah. Semua pirih kan, bibit pun pirih, rumah pun pirih. Ya memang gembira. Bantuan kerajaan yang dapat penduduk kampung sini ini memang banyaklah. Di jalan raya pun memang sedia ada jalan raya lah. Dari KK pergi Tembunan. Sekolah rendah pun ada, balai raya, gereja, perpustakaan disah pun ada. Saya amat berterima kasih kepada pihak kerajaan kerana banyak membantu sahaja pengusaha cendawan ini, tapi banyak juga yang lain-lain projek macam pertanian, tanam sayur pun ada bantuan juga kami dapat. Terima kasih kepada pihak kerajaan, bukan saja di kerajaan negeri Sabah tapi juga persekutuan. Nama saya Daria Madating, sebagai pengurus JKK Kampung Cibunut, sebagai pengusaha kokoh lah. Dalam satu hektar dia ada 1.000 pokok dan pendapatan purata dalam dua semusim tu kita boleh dapat 1.200 begitulah. Bantuan yang telah dibagi oleh kerajaan dari segi jalan raya kokoh, jalan raya pertanian lah ke kebun-kebun kami, input pertanian seperti racun, baja, bibit lah. Dalam satu hektar ni dia ada 1.000 pokok, jadi itu pun dibagi oleh kerajaan juga. Saya ketua kampung di Kampung Timpang Laut dan nama saya Patrick Doli. Dan saya kena kaji dengan tanaman getah dan inilah peruntukan yang sekarang dia beri kepada rakyat, yaitu getah berkelompok. Jadi rata-rata penduduk sini mempunyai kelompok. Lebih kurang dalam 1 tahun, 2 tahun mereka akan mulai menuri sudah di getah ini. Dan itulah pendapatan tetap mereka apabila di getah sudah mempunyai hasil lah. Dulu kami kalau mau turun di kedai, kalau berjalan kaki itu kurang 2 jam. Sampai di Kampung Sugud baru naik kereta pergi Pekan Dongongon. Tapi sekarang ini lebih kurang dari kampung kami pergi Dongongon tidak sampai 15 menit. Jadi itulah bisa dia, itu perhubungan dengan bandar pun senang. Dulu kami menggunakan ini lampu pelita, lilin, tapi sekarang sudah mempunyai bekalan listrik. Jadi budak-budak pun senang berjalan lah, karena ini semua pun dia punya kemudahan yang seperti yang modern lah. Memang banyak bantuan-bantuan, terutama kepada budak-budak sekolah, satu anak RM100. Siapa yang mempunyai anak yang 4 orang, 400 lah 1 bulan. Saya sebagai mewakili kampung saya berterima kasih banyak-banyak kepada Menteri Kerjaan Persana Sini, karena dia telah memikirkan apa yang patut dia disampaikan kepada rakyat. Jadi apa yang dia anu dalam itu semua tersampai. Jadi banyak-banyak terima kasih kepada Kerjaan Persana Sini dan kepada Perdana Menteri. Saya terumah John Dullah Ananyon, berasal dari skim penempatan semula sekuau. Puntung ya dudi lah, leban palbonio atau jalan besar lah, dua bergembal. Jadi sekali lagi aku merek besar terima kasih ya ngagai Tun Najib. Kayak udah nyagang mata ke menua kami di Sarawak itu, lalu nyukung tulung orang di menua Sarawak. Saya Puan Matilda Antonikum dari Mukah, melakukan unbrim yang lebak melomle kokkan jipeh lebeng-beng bag untuk masa depan belanja mele nyok kereta lah bai bawai maupun Cibu maupun Muka. Selain dari brim, belum menerima bonus dari Perkara ajau matek perintah ino mengubuk getah bau. Terima kasih ke PM kena sudi dapat katakan melau terselau tahun 2015 supaya saya dapat tapak udai tidak-idak sumbangan ke melau.